Kenapa lo datang lagi? Kan lo mau kerja. Kalau kerja aku emang kayak gini. Kalau aku nggak kerja, lagi nggak kerja, aku nggak cepol. Sekarang biar lebih rapi, biar lebih terang. Hari ini aku pakai Jogja biar berasa di Jogja. Kamu kenapa datang ke sini? Mau nemenin apa mau bantuin sih? Iya, aku mau nemenin kamu. Kan kamu nanti sendirian tuh. Kalau kamu kerja sendirian, biasanya kamu tuh gak kelar-kelar. Ya udah, aku temenin. Kamu pakai baju kayak gitu, emang pernah ke Jogja? Tapi kan penting udah punya bajunya dulu. Kalau ke Jogja itu nanti, kalau aku pulang kampung karena ini masih corona juga, jadi aku belum ke Jogja. Nanti deh, kalau aku udah pulang kampung, aku mau muterin Jogja sampai selesai, sampai kelar. Dan beli baju lagi. Tapi kan gak apa-apa, penting punya bajunya dulu. Bajunya doang. Aku nih udah punya baju, terus juga udah pernah ke Jogja. Pasti gitu loh, kemana-mana udah pernah, meskipun cuman lewat gitu. Lu sama aja juga belum pernah kesana. Gitu ngata-ngatain orang. Aku nih Tia, aku memang belum pernah ke Jogja, jadi aku sadar diri. Nah, untuk itu juga aku juga beli dulu nih. Ini tuh nggak beli sih, dikasih sama orang. Dikasih teman aku yang kapan lalu pulang ke Jogja, dikasih. Barang pemberian juga. Gak modal lu. Mana-mana tuh harus modal. Kue dong. Kue modal. Pesan. Titip. Tapi aku juga gak bayar sih. Tapi ya gak apa-apa dong. Ini karena ya namanya juga sahabat, teman gitu kan. Sebenarnya aku dapat ini juga dikasih. Itu ngata-ngatain orang, ngata-ngatain diri sendiri gitu loh. Gue tuh apa adanya. Kalau memang ada kasih pemberian juga aku tuh jujur. Kayak kamu dikasih juga bilangnya cincong-cincong, banyak cincong sama sini. Oke deh, kamu tuh mau bantu aku? Apa mau bantu terapa sih? Aku memang dikasih, iya aku jujur. Tapi kan aku jaim ya. Aku kan juga harus jaga image gitu. Meskipun dikasih tapi ya pura-pura punya gitu loh. Ya memang kita tuh sebenarnya sama tau gak sih? Oh iya tuh, aku tuh mau bantu kamu beneran biar kamu cepet kelar. Tapi kamunya sih ngajak ngobrol. Ngomong-ngomong Jogja, di Jogja tuh katanya tempatnya enak loh, apalagi untuk masa tua. Di Jogja tuh banyak pantai. Aku kan bosen-bosen. Kalau kamu pasti kata orang-orang aja. Gak pernah kan browsing-browsing, apalagi ada Heha, ada pantai Ngandong, ada pantai, banyak pantai deh pokoknya. Pokoknya nanti kita bisa renang, bisa kesana, dan di Jogja itu nasi murah, gak sama di kota-kota besar tahu. Di Jogja itu banyak yang masih harga miring-miring gitu, makan aja 7.000 dapet, 10.000 dapat, 7.500 itu dapat mie ayam tau. Pokoknya di Jogja itu recommended buat orang-orang seperti kita. Bener, di Jogja itu murah-murah. Aku aja kemarin kaget banget harganya murah-murah di sana. Bahkan makan kita di sini $50 ya,
di sana kita bisa makan 10 kali. Wah, luar biasa. Makanya sekarang ini aku rajin-rajin kerja biar ngumpulin uang banyak, terus bisa tinggal di Jogja. Kalau kamu gimana? Sama banget sih hidup lo. Kerja dulu, ngumpulin, baru biasa apa di sana. Aku nih lebih keren nih caraku. Aku mau nyari orang Jogja. Jadi nanti aku bisa, ya paling nggak di sana gratis ya kan? Kan aku cari orang Jogja nih. Nah, kalau aku dapat orang Jogja, aku ke sana-sana lebih gratis. Jadi aku nggak perlu jauh-jauh gitu. Rumah aku kan Jawa Timur. Nah, ke Jogja kan mahal tuh. Kalau aku udah nikah sama orang Jogja, otomatis nih aku mau ke pantai, ke Malioboro, atau kemana-mana gitu. Gak perlu jauh-jauh dan gak perlu keluar uang banyak. Keren kan gaya gue? Hah. Lu, aduh, lu tuh ya licik banget lu. Dasar, kalau aku harus jujur sesuai dengan kemampuanku. Aku harus mengumpulkan banyak uang biar bisa tur ke sana. Kalau untuk masalah jodoh, aku gak bisa. Karena pasangan itu kan gak bisa ditentukan hanya dengan tempat terus kamu suka sama dia. Kan gak seperti itu ya. Pasangan itu dicari karena cinta. Wah, tutut hari gini masalah cinta. Yang penting kan usaha. Ya kan? Sama aja. Lo mau tur terus ke sana, kan enggak? Kalau sudah nikah sama orang Jogja, ya kan bisa tur tiap hari. Tapi ya sih, kalau kita udah kebiasaan di sana, mungkin jangan-jangan ya juga. Ini masalah pernikahan, masalah menikah. Bukan hanya untuk main-main dan jalan-jalan. Hah, baiklah. Hari ini kamu bener banget ya tuh. Ya, baiklah. Aku ikut kamu deh nanti kalau udah tur-tur, udah siap tur. Aku nebeng kamu ya. Si, ini juga pernikahan, nggak cuma untuk beberapa saat ya. Ya, niatnya juga nggak gitu-gitu juga sih. Menikah cuma buat biar dekat sama tempat-tempat di Jogja, nggak juga gitu. Tapi aku dengar-dengar kalau orang Jogja itu kan lemah lembut, baik, dan orangnya tuh kayak di Jogja itu kan terkenal dunia pendidikan. Nah, di sana itu orangnya kayak ramah-ramah, ramah gitu. Dan di sana tuh orang kan dunia pelajar ya. Dan pasti kan orang-orangnya juga terpelajar. Terus budidayanya sama budaya Jawanya tuh masih kental banget. Aku sukanya di situ. Ya, kali aja jadi kenyataan. Ya juga sih, lo bener. Tapi intinya, lo menikah itu jangan cuman karena tempatnya aja. Lo harus cinta sama dia. Itu. Ya iya sih, aku setuju kalau itu pandangan lo. Kalau orang di Jogja itu pusatnya budaya, pusatnya untuk tempat pendidikan. Kan kota pelajar, itu udah terkenal. Tapi itu tadi, gue gak suka ya kalau kamu nikah sama orang Jogja hanya karena pengen tempat wisata gratis di sana. Kalau aku, dimanapun nanti pacar aku, jodoh aku berada, pasti, aduh jatuh, pasti, aku pastikan aku akan benar-benar mendapat cinta dulu, baru kemana-mana mah. Kalau udah cinta, mau ke Bali, mau ke luar negeri, pasti dijabarin. Kamu udah cinta. Bahkan kalau nggak bisa kemana-mana pun, di teras rumah aja udah berasa di mana-mana karena ada cinta kita. Gitu kali ya. Kan aku juga belum pernah ya. Iya, pokoknya kita berdoa aja mudah-mudahan kita mendapatkan cowok yang lebih baik, cowok yang baik dan sesuai dengan kita. Yang terbaik deh. Oke? Kita harus saling mensupport tuh. Iya, makasih loh. Temen kamu baik banget, temen. Omongan kamu tuh benar. Ya, seperti itulah. Namanya juga
kita kan sama-sama jomblo ya. Boleh dong berharap-harap. Penting gak terlalu halu ya. Yaudah, aku buruan. Kalau aku bantu kamu, terus aku buruan juga pulang. Ya, yaudah ya. Yuk. Nih, kamu ngelap yang di sana, aku ngelapin yang di sini. Ya, udah. Itu tuh, itu di flash dulu.